bila ada bus yang mau berangkat dengan apa, kita cek itu loh. Di sini kan ada posko itu, selalu kita cek data-data dari penumpangnya. Kemudian kita tanyakan tentang surat keterangan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas bahwa dia atau penumpang bebas COVID. Kemudian juga kita pastikan untuk busnya itu ya harus sesuai dengan protokol perhubungan, yaitu harus 50%. Jadi kan ada physical distancing, secara protokol kesehatan kan harus dipatuhi juga. Nah, itu dari keberangkatan sini yang kita cek. Kemudian ada surat tugas, kalau dari pemerintah ya surat tugas dari yang harus membawa surat tugas kaitannya untuk tugas kegiatan dalam melaksanakan pekerjaan. Kami juga secara tegas juga kami tidak akan memberikan izin untuk keberangkatan. Nanti juga kami sosialisasikan di agen-agen yang ada di terminal Jombor ini, kita sosialisasikan dan kita beritahu kaitannya dengan keputusan dari Satgas Covid pusat bahwa dari Menteri Perhubungan dengan dibukanya kembali transportasi publik